Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Mang Pep. Dan hari ini saya ditemani oleh Kang Samsul. Nah, sekarang kami berdua sedang berada di Cempaka Mulia, Cianjur, Jawa Barat ya. Kampung Ceri, tepatnya Kampung Cerinya Kang ya? Bojongkoneng. Oh, Bojongkoneng. Bojongkoneng ya, teman-teman. Ya. Hari ini kebetulan cerah tuh, kita lihat matahari bersinar terang dan terlihat kabut di pagi hari ya. Jadi di sini serasa di negeri di atas awan ya teman-teman. Yuk kita lihat tuh, mantap sekali ya. Kita akan bersilaturahmi ke salah satu rumah, mungkin satu-satunya rumah ya di pinggiran hutan atau di pinggiran kebun. Mudah-mudahan saja yang punya rumahnya ada di rumah. Tapi biasanya kalau jam segini mah belum kemana-mana sih. Soalnya ini masih pagi sekali. Ini jalannya lumayan. Ini jalannya lumayan tuh ya teman-teman ya. Mantap sekali ini mah jalannya. Kalau bahasa Sundanya mah remis. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Nuju naon? Ah, nuju kewe. Bening dengan silaturahmi. Da mangat. Kirang. Kirang. Nuju kirang sehat. Sareng Abah saha punten? Hah? Sareng Abah saha? Holid. Holid. Bade naon ieu teh? Bade nahar cai. Oh, bade nahar cai. Mau masak air katanya ya, teman-teman. Hari Abah teh nyalira di dia tadi bumi tanya. Nyalira pas 10 tahun dikantunkeun. Oh, janten pun bojo terus ngantunkeun gitu. 10 tahunan. Oh, 10 tahun. Oh, jadi katanya teman-temannya istrinya sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Berhubung cek bahasa Sunda masih piaraeun gitu lah. Oh, jadi maksudna kumaha Bapak teh? Pandu pemilikan tunjukkan salamina di dia kita nak serang kumaha-kumaha hujan ageng gitu. Jadi sedang dipelihara gitu. Janten kumurang kalima dilarang di dia mung di dia segar piaraan gitu. Oh, jadi maksud Abah ini begini ya teman-teman, apaan serang saya kumara parena gitu. Jadi anaknya melarang tinggal sendiri gitu ya, maksud si Abah ini. Tapi pemilik di kantun gitu. Cuma kalau ini rumah ditinggal, enggak ada yang ngurus katanya teman-teman ya. Jadi anak-anaknya sebenarnya melarang tinggal di sini. Cuma tapi teh aya anu ngarancangan dia ngamarangkal. Tapi pangitan ari di longokon mah sering nya ka dieu. Ah, mungkin oge siang ka dieu aya gaduh opat. Opat. Paling dia, paling selamanya dirinya dua, dicicinya saya hiji. Oh, jadi teman-teman ya, anak-anaknya menengok ke sini sering ya. Cuma mereka melarang tinggal di sini. Cuma Abahnya katanya, kalau bahasa Sunda mah tengah waro. Mungkin tengah banyak. Tengah waro karena di sini dia tes, sehingga piaraan. Oh, gitu. Karena banyak urusan lah di sini ya. Banyak yang harus diurus, ada sawah. Ada rumah juga keadaan begini. Gitu. Oh, ada rumah juga harus diurus, katanya sayang sekali. Oh gitu ya Paknya. Tapi alhamdulillah Raid masih sehat nanya Paknya. Mudah-mudahan Mesing sehat terus nih Paknya. Alhamdulillah.
bahan ini yang sudah jadi. Oh, Abah teh sok ngadamel sapu. Nah. Sapu awis namina tanya. Iya, muhun. Nah, teman-teman jadi Abah ini itu disapuan, ieu teh janten. Oh, jadi ini untuk bahan sapu tuh kita lihat. Pekerjaan sehari-hari. Ieu teh tanama naon Bah namina teh? Hah? Ah, dipatering. Di Sunda mah disebutna awisnya. Awis di Sunda mah. Awis bukan awis mahal ya, tapi ini namanya. Bukan awis nama. Tanaman awis. Awis nama. Ini yang sudah menjadi sapu. Ini yang sudah jadi. Iya teh, diical sabaraha sapu kieu teh? Iya teh, iya anu 20.000, iya anu 15.000, iya anu cenah geung 20. Oh. 20 ini kayaknya Mang Pep harus beli ini teman-teman nih. Pekerjaan sehari-hari ya. Untuk di rumah ini teh ya, untuk dijadikan untuk alat nyapu di rumah ini. Kerjaan aki-aki. Kerjaan aki-aki. Hari iya sama kerja teh. Abah hari iya naon bahan kaonaon ieu punten? Ah, itu cek bahasa Sunda mah dung kaung untuk merokok. Oh, ini mah papir ya, bahan untuk papir. Untuk melinting rokok, bako tembakau tradisional. Terbuat dari daun? Daun kaung. Daun kaung itu daun aren. Daun aren. Bikin rokok dulu. Ini Abah mau bikin rokok dari tembakau tradisional dan papirnya pakai daun kaung. Aren, kalau disebutnya daun kaung. Thank you.
pakai minyak. Badai nggak goreng sango bah? Mohon. Oh. Sebelum abah makan, abah ngasih buat kucing dulu ya, kucing buat dulu. Si Utung dulu. Menyahanyah yang aki-aki. Sarang naon tuang nate ba? Pinang tongkol. Pinang tongkol. Teman-teman nih. Abahnya makannya sederhana. Sederhana. Tapi terlihat nikmat, nikmatnya banyak. Nikmat. Sederhana oge. Bari nyalira. Bari nyalira. Duaan sareng ucing. Duaan sareng ucing tuh. Berdua sama kucing katanya tuh. Sama si Utung ya. Kita akan melihat di belakang rumahnya Abah Holid. Nah, ini belakang rumahnya ya. Ada pesawahan ini. Ke bawah itu pesawahan. Pesawahan dan ini ada empang. Itu ada empang. Abah abdi teh aya titipan donasi ti hamba Allah saur nanti hoyong ka raosan ku abah. Punten pisannya abah sanes ngahinakeun sanes nyapirakeun ka abah cuma hoyong ka raosan ku abah. Kalau mohon walaupun saalit mudah-mudahan sing berkahnya bahnya kanggo abah, abahna sing sehat. Amin. Sing panjang yuswa, sing gampil milik rezekina. Abah mangga ditampi, mangga ditampi, mangga hatur nuhun ujang ku ayana aki di sedekahan ku ujang.
Moga-moga Ujang sing dipaparinan kesehatan, amin, kalayan dipaparinan kunu maha kawasa disehatkeun kalayan gampil ngarah rejeki. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Abah, abdi teh bade uih nya, bade permios, hatur nuhun pisan. Tos diangken abdi di dieu nya Abah nya. Tos diijinan ngaliput sadi dinten Abah, aktivitas Abah sehari-hari. Mangga Abah di kantun, Bah. Mangga wilujeng angkat. Salamet di jalan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.